Yuk, Bu Suwa dulu. Mulai, Bu Suwa. Oke. Tati. Mana Tati? Tati. Es. Tati, Tati. Tati. Nah, Tati, T. T-A-T-I-T, Tati. Tati. Terus? Dadi. Dadi. Nani. Nani. Mami. Mami. Papa. Oh, Jawa. Baba, baba. Papa, baba. Baba, baba. 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 Ini bagus ini. Orang Jawa latihan sini. Baba. 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 Ini? Baba. Bibi. Bibi. Ini? Tata. Tati. Tati. Ini? Titi. Titi. Ini? Nabata. Nabata. Banyak titik. Ini? Nabata. Ya. Nabati. Ini? Najasa. Najasa. Ini kan belajar belajar metode putus yang saya itu. Jadi enggak boleh panjang. Najasa. Najasa. Terus? Najasi. Najasi. Kemudian? Balada. 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 Terus? Balada. Baladi. Terus? Hasana. Terus? Hasini. Hasani. Hasini. Ya. Sana sini, Buswa Siwi, Buswa Siri. Hasani. Hasani. Terus, kemudian? Amila. Terus? Syahida. Pendek. Syahida. Syahida. Kemudian? Fahima. Kemudian? Lazima. 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 Terus? Piti. Biti jiho. Jiho. Biti jiho. Biti jiho. Biti jiho. Terus? Dadi. Dadi. Dadi di. Di pipi. Imami. Dadi. Di pipi. Pipi. Imami. Dadi. Dadi. Di pipi. Dadi di pipi. Dadi. Di pipi. Imami. Imami. Deo. Bedeo. 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 Wi. Wi. Nah, ini. Sinyalnya ke mana tuh, Pak? Mana tuh? Oh, lupa enggak buka, enggak dibuka. Iya, iya, tapi enggak dibuka. Nah, Bu Dewi mah lain. Yang latihan iya. Kemarin itu. Sambungin. Sambungin. Dari mana? Sambungin. Ini yang ini. Gini iya. Ya. Nih. Tati dadi nani mami. Cah, latihan itu latihan nyambung Quran kan? Yuk, mulai. Tati dadi nani mami. Gitu. Terus, bagus. Ah, gitu. Ini latihan nyambung Quran ya. Nyambung kan. Baba. Terus. Baba bibi tati titi. Bagus. Nabata naba. Nabata Yeah. Nabata nabati. Najasa najasi. Cepat, cepat. Nah, bata. Balada, baladi. Ini dulu, Hasana. Ini. Yang ini dulu belum cepat. Yang ini yang cepat. Oh. Ini. Nah, bata, nabati, najasa, najasi. Ah, ayo. Nah, bata, nabati, najasa, najasi. Bagus. Terus. Balada, baladi, Hasana. Berlagu ya, berlagu. Tapi ini semuanya pendek. Berlagunya gini. Balada baladi hasana hasani gitu. Oke, okay, mulai. Balada baladi hasana hasani. Nah, bagus. Amila hasida fahima lazima. Enggak boleh salah, ulang lagi. Amila hasida fahima laha. Salah. Yang ini salah. Syahida. Lagi. Amila syahida fahima lazima. Enggak boleh panjang. Ulangi lagi. Lazima. Amila syahida fahima lazima. Bagus. Lagunya yang seksi dong nih ya. Amila syahida fahima lazima. Yuk, mulai. Lagu apa tuh? Lagu udah kayak Beyonce. Maaf ya langsung. Pokoknya Pak, ini enggak ada belajar ikro kayak begini. Tapi ini filosofinya bagus. Jadi baca Quran itu tidak boleh memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Jadi harus porsinya pas. Ayo coba mulai lagu.
Amila, Amila Hasida. Ini Hasida, Syahida lagi ketuker. Amila, Amila, Amila apa? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya, mulai. Tenang. Amila, Amila Syahida Fahima Lazima. Lagunya yang seksi itu Amila Syahida Fahima Lazima. Amila Syahida Fahima Lazima. Lagu apa sudah tuh? Sudah malam tidak boleh teriak-teriak. Emang rumahnya kan gede di kamar. Ah. Oh, bisa aja alasannya nih. Ya enggak usah teriak. Enggak usah teriak kayak gini. Amila Syahida Fahima Lazima. Ah gitu. Jadi enggak usah teriak ya. Amila Syahida Fahima Lazima. Amila Syahida Fahima Lazima. Kalau sudah begitu, insyaallah saya jamin Quran pun akan lancar. Yang bawah coba, yang bawah laguin. Bisa enggak? Kumaha itu? Ini maksud saya nggak enak nih mah biti jiho dadi di pipi ida imada tuh imami ketuker ya saya bisanya ini mah agak susah di lagunya biti baca apa biti, adanya biti biti jiho dadi di pipi imami. Oh pinter, muridnya pinter, hebat. Murid nah, siapa dulu? Allahu Akbar. Siapa ya? Gak tahu. Nih, biar Bu Siwi, Bu Suwasiwi, dia pintar. Nyanyi, Pak. Tar dulu nih. Ini Beyonce dulu yang nyanyi. Bu Dewi dulu, nanti Bu Siwi. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Bu Dewi ini kan, dia kelasnya udah kelas tinggi sebetulnya. Dia cuma rendah hati aja, dia gak mau sombong, dia maunya ikut. Alhamdulillah. 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 Ya, mulai. Jadi, lagu. Hasada hasidi. Nah ini bacaan panjang pendek, ini bacaan panjang. Ini bacaan pendek, ini bacaan panjang nih. Melatih disiplin untuk yang panjang tetap panjang dibacanya, yang pendek tetap pendek. Ayo, coba dulu. Putus-putus apa langsung full? Ambung, kan udah pinter kan putus-putus. Lain Aci. Oh. Maunya lah. Ayo. Bismillah. Nanti kalau nanti mau putus sambung mah nanti kalau lagi sendiri. Ini kan ada Bu Suwasiwi. Gini. Ini ya kasih contoh ya. Fa'ala fa'ili hasada hasidi. Kayak hinung sedikit kayak Nana. Fa'ala fa'ili hasada hasidi. Memang lagunya kurang mantap, tapi ini melatih fa'ala fa'ili hasada hasidi. Coba. Fa'ala fa'ili hasada hasidi. Iya, cuman li-nya basi kepanjangan. Hasidi. Fa'ala fa'ili hasada hasidi. Fa'ala fa'ili hasada hasidi. Ah, gitu. Bagus. Terus. Kalau kagok susah, nah dibagi dua dulu. Ini kan yang satu panjang, yang satu pendek. Kata bakati bi jalasa jalisi gitu enggak apa-apa. Oh, karena ini emang agak kagok. Sebentar, tadi yang mana ya? Kenapa hilang? Kenapa berganti? Ke ini. Nah, ini yang ini. Saya gedein lagi biar yang nonton YouTube-nya puas. Yuk, mulai. Tadi kataba yuk mulai dua-dua aja kalau susah mah ya. Karena kataba katibi ja'ala kataba katibi jalasa jalisi. Nggak boleh panjang. Kata jalasa jalisi. Kata bakatibi jalasa jalisi. Jadi gitu, nggak boleh. Itu melatih ya. Kalau membiasakan memanjangkan di ujung yang pendek, nanti ke Quran berefek. Kata bakatibi jalasa jalisi. Yuk. Kata bakatibi jalasa jalisi. Bagus, terus.
khotobah khotibi faro al kori i. Ini kok bukan pak, itu kan titiknya dua. Kok. Oh iya, koro a. Khotobah khotibi koro a kori i. Bagus, terus. Bayana bayini. Mana yang panjang? Mana yang panjang? Panjang. Ini panjang dua-duanya. Cuman ini beda baris. Ini dua-duanya sama panjang, tapi beda baris. Coba yo. Bayana bayini. Malaka maliki. Panjang. Bayana bayini malaka maliki. Ini bagus yang bikin ini Iqra. Jadi ngelatih bayana bayini. Kalau tadi kan panjang pendek. Ini semuanya sama panjang, cuman beda barisnya. Bayana bayini malaka maliki. Coba. Bayana bayini. Banyak yang panjang. Bayana bayini. Malaka maliki. Bagus. Terus? Alama alimi syahada syahidi. Panjang. Syahada syahidi. Bagus. Terus? Siroto jihadi tibako bila di, tapi nggak boleh putus nih. Siroto jihadi tiba kobila di dinikmati ya. Saya jujur aja nih, nggak jenuh jadinya kitanya. Siroto jihadi tiba kobila di, bernyanyi gitu loh, heavy. Yuk. Siroto jihadi tiba kobila di. Terus yang bawah. Libasi imadi faili. Panjang. Faili gifaro. Ghifaro. Kecil ini ya. Libasi imadi fa'ili ghifaro. Coba lagi. Libasi imadi fa'ili ghifaro. Iya. Sekarang kan banyak orang yang apa ya, TikTok apa ya, yang softwarenya itu Bu, yang nyanyi-nyanyi itu. Bu Dewi bagus di nyanyi ini, Bu Dewi. Belum ada loh, Bu Dewi. Di apa tuh softwarenya tuh, yang ada nyanyi aku memang cantik kayak gitu tuh. Bu Dewi pakai nyanyi-nyanyi ini, Bu Dewi bagus deh, Bu Dewi. Belum ada. Bagus loh ini lagunya. Ibu Suha. Eh, Bu Suha. Iya, Pak. Hiula. Ayo, Bu Suha. Yuk, kasih contoh itu nyanyinya gimana. Oh, nggak usah nyanyi, dia apa-apa, Bu Suha, mah. Mau nyanyi? Mau nyanyi juga? Iyalah. Wa'ala fa'ili hasada hasidi. Coba. Wa'ala fa'ili hasada hasidi. Nah, baik. Terus. Terus yang bawahnya? Katabakatibi. T-nya yang jelas. Katabakatibi. Katabakatibi. Ja'asyajalisi. Ini lam. Jalasajalisi. Jalasajalisi. Ini bacaan panjang sama pendek. Ini pendek, ini panjang. Katabak pendek semua. Kata bak katibi kanya panjang. Jalasa jalisi gitu ya. Nanti diulang-ulang ya. Iya, Pak. Terus khotobah. Khotobah.
Khotoba. Khotoba khotibi. Khotoba khotibi. Wa ko qoraa kho qoraa qorii. Ah, lagunya hebat ya. Qoraa qorii. Qoraa qorii. Qorii. Ya banai. Eh, terbalik. Ba ba bayana bayini. Iya, bayana bayini. Terus malaka maliki. Iya. Alama alimi. Iya, bagus. Terus syahada syahidi. Syahidi. Syahada syahid. Panjang dua-duanya. Syahada syahidi. Syahada syahidi. Syahada syahidi. Syahada syahidi. Terus siroa siroa sihadi. Ya tibako. Ya biadi. Bila ini lam, ini lam. Bila biadi. Terus libasi aimadi. Ain aimadi. Aimadi. Fa'ili. Panjang. Fa'ili. 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 Coba. Ya. Gifaro. 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 Baik. Berdewi. Laguin lagi. Berdew. Yang mana? Iya, iya, iya. Bentar, Pak Ustadz. Cantik-cantik. Nah. Cantik-cantik-cantik. Rame, Mbak. Memang aku cantik. Ya. Laguin. Ya Allah. Dewi ngantuk tuh, Pak. Iya, dia cantik. Iya, Pak. Wanita karir, kerja capek. Memangnya Pak Ari, pejabat pengangguran Jawa Barat. DRS. Apa saja. Kita ke mana-mana di rumah. Jaga rumah. Sian deh loh. Ayo, Budewi. Iya. Ayo. Sa, naon ya kumaha deui? Yang ini nih. Ing laguin. Ya, Beyonce beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Aduh kumaha ya. Sabita gitu. Sabita. Yang panjang yang sa, mana? Sa Sabita a Asifa. Iya, iya benar. Ba batila qadiro. Ragu-ragu nih ya. Sabita asifa batila qadiro. So, coba gabungin. Sa aduh. Sabi sabita asifa asifa batila qadiro. Segera segera. Segera jiha, pendek. Sabita a, tekan di a. Sabita asifa batila qadiro. Sebetulnya baca Quran kan kayak gini, nyambung-nyambungnya. Jadi nyambung dari ta ke ain itu harus bisa. Sabita a, tekan di a. Sabita asifa batila qadiro. Kalau udah nyambung ini ke Quran gampang. Ayo lagi. Sabita a, aduh. Sabita aduh. Ayo coba lagi. Sabita asifa batila qadiro. Kenapa susah? Teknya baru ketemu. Nanti dilatih-latih ya. Sabita asifa batila qadir. Al-Qur'an kan gitu ujungnya, ya. Nanti sesekali Dewi sendiri lagi. Nanti tekniknya ada teknik nyambung, teknik putus, teknik nyambung, teknik gabung, teknik lagu ya. Sekarang karena ini nyambung aja dulu. Sabita sabita asifa batila qadir. Ujungnya batiin. Itu baca Quran kayak gitu. Yuk lagi. Sa 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 aduh. Sabita
sabita af sifa Allah, astagfirullah. Masyaallah, masyaallah. Ini sekalian mengenal huruf nih ya, supaya hurufnya tidak lupa. Sabita asifa batil qadir. Yang kayak pelajaran kemarin itu, ujungnya dimatiin. Coba. Sabita asifa saru, ya Allah, ya Allah. Ya, enggak apa-apa, lagi ngantuk. Sepotong-sepotong aja. Sabita asifa batil qadir. Nanti lain kali masuk sudah bisa berlagu ya. Kayak gitu. Putus-putus aja. Sabita asifa batil qadir. Ah, coba nyambungin, bisa enggak nyambungin? Sabita kagok-kagoknya, kumahanya. Ya, kagoknya pan dilatih supaya tidak kagok. Ini mah bukan Al-Quran. Kenapa Al-Quran mengakagok? Quran mah memang susunan lagunya enak, indah. Tapi ini enggak apa-apa, ini melatih kecakapan kita merangkai huruf gitu loh. Sabita asifan batil qadir. Qadir. Gitu. Enggak apa-apa, sebisanya. Sabita asifan batil qadir. Kayak baterai kurang batu. Kayak handphone kurang batu. Paknya. Sabita asifan batil qadir. Yuk, lagi. Asifa batil qadir. Nah, gitu. Coba lagi. Sabita asifa. Tanya panjang kan, Tobi. Sabita asifa batil qadir. Bagus. Ah, biar enggak jenuh, sebaris-sebaris. Yuk, Buswa, sebaris. Ya, sebaris-sebaris. Ayo mulai. Sabita asifa batil. Yang banyak kisahnya. Enak aja. Mau ngelagu sendiri. Sabita. Nah bisa. Sabita. Yuk. Sabita. 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 Ah, sekarang gak usah disambung deh ya. Nanti lain hari belajar lain hari sampai bisa nyambung ya. Segini. Ya. Sabita. Yuk. Sabita. Terus? Asifa. Bagus. Terus? Batila. Bagus. Terus? Qadiro. Bagus. Bisa nggak nyambungin? Bisa nggak nyambungin? Sabita asifa ya. Ba. Titiknya dua. Balik. Ulangi, Pak. Ya. Sabita asifa batil qadir. Qadir. Pendek atuh. Qadir. Udah bisa tuh. Lagi ulang lagi. Sabita asifa batil qadir. Pendek. Nih dengerin. Sabita asifa batil qadir. Qadir. Ini kenapa enggak mad di sukun? Karena madnya ketemu dua. Yang panjang itu kalau gini nih, yang bawah tuh. Ni'am itu panjang. Ini enggak. Qadir batil asif. Kenapa mad tobinya enggak jadi panjang? Karena ketemu dua huruf. Yang panjang itu kalau mad tobinya ketemu satu huruf. Ini enggak mad di sukun, yang bawah baru mad di sukun. Coba lagi. Qadir itu, Pak. Ah, gitu. Qadir. Ya. Lagi. Sabita asifa batil qadir. Nah, gitu. Neng Dewi ngantuk, elek kebusuan. Iya, Pak. Ya, bagus. Bu Dewi, yang ini. Iya. Mana? Nah. Ya. Bu Dewi. Iya, halo. Bentar. Ada. Tinggal ngopi, Pak. Ah, ngopi. Oh, ngopi. Dia ngopi dulu. Sok. Biasanya mandi dulu. Abis di kamar mandi baru deh. Ayo, lagi. Jangan dibuka videonya.
Kayak dulu lagi ntar. Ayo, lupa. Bentar lupa. Bentar ini hilang. Ah, ya ta, ya ta, ya ta. Ini ta. Ah, ini. Jihada, nih yang ini, yang ini. Ya. Gini deh, metode putus dulu ya. Jihada firasyi mihadi niami gitu. Baru nanti sambungin. Yuk, mulai, boleh. Jihada firasyi mihadi niami. Tapi jangan panjang ujungnya ya. Jihada firasyi mihadi niami. Pendek-pendek ujungnya. Yuk. Jihada firasyi mihadi niami. 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 Nah, metode sambungnya gini nih ya. Jihadapi segera. Jihadapi roshimi hadini am. Coba latihan nyambung ya, latihan nyambung Quran. Yuk mulai. Jihadapi roshimi hadini am. Saya tanya ya, kenapa ini melancar yang atas materi susah? Begitulah kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalimat Quran itu sama, ada yang gampang dibaca, ada yang susah dibaca. Enggak ngerti. Si A bisa, si B enggak, si B bisa, si yang gitu ya. Itu. Ini sini bisa tuh Bu Dewi ya, sekali juga. Bu Suha, mulai. Coba. Yuk. Mihadapi rosi, mihadami an. Mihadi mi'ami. Pan berhenti, ayo baca Quran. Jihada fi rasyi mihadi ni'am. Gitu, yuk. Jihada fari. Piro. Piro, wali piro. Fari. Terbalik. Piro. Piro si mihadi. Kenapa dia langsung lancar? Bu Suha di sini susah. Bu Suha tadi di atas gampang. Itulah ya. Iya, Pak. Iya. Ya, ini lagunya. Jihad fi rasyi mihadi ni'am. Coba. Jihad fi rasyi mihadi ni'am. Iya, begitu ya. Fahri, itu dari mana? Enggak tahu, saya juga ketemu aja. Kemarin ketemu Dewi metode yang pertama, ketemu Amandipa ada metode putus nyambung. Itu saya bilang, kalau saya setiap ngajar pasti ketemu sesuatu hal, ya. Nih, Budel, mau disambung dulu apa diputus dulu? Putus ah. Yo, sok putus dulu. Hadia naima zohiro natina batina. Batina. Lupa titik, lupa bunyi ya. Ini ingat-ingat ya. Salah titik, salah bunyi. Coba gabungin. Bagus toh. Hadia naima zohiro batina. Batin. Ah, batin. Kenapa nggak panjang? Karena lupa tobinya ketemu dua. Tadi di sini nih, Diko nih panjang nih. Hadiyana iman zohiran batin. Coba. Aduh, jangan kayak Pak Ari ya, susah. Ya nggak apa-apa, biasa aja tuh. Nggak ada yang susah, orang diulang-ulang mah. Orang-orang susah Diko bisa. Ngebut di jalanan bisa, saya nggak bisa, berani coba. Hadiyana ima zohiro batin. Nah bisa ya, coba lagunya ah, biar mesra kayak Dian PCSA lagunya. Aku masih seperti yang dulu, kayak gitu. Hadiyana ima zahira batin. Ya. Ha 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 ha
Ha ha diana ha diana imal zahir batin. Ayo lepas. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Siapa yang berani beraninya nyentak-nyentak nyuruh coba? Enggak ada kan? Cuman saya yang berani nyentak. Bodo amat saya yang penting pinter. Yuk, mulai, mulai, mulai. Hadiyana imadoyirobatin. Kayak anak 17 tahun suaranya ya kalau begitu kan. Suaranya jadi kenceng gitu. Gitu bagus-bagus. Dilatih ya. Kan ini ada videonya. Sambil nanti di jalan macet-macet. Dengerin sendiri. Ntar ngakak sendiri. Ketawa sendiri ya. Ibu Suwa. Iya Pak. Itu ya. Pak saya nyalain ya. Tuh bisa, bagus ya. Ayo. Baswa. Bu ya. Suwa ini. Suwa ya. Sini. Hadiyana imatohiropatin. Bukan. Oh, zo. Zohiropatin. Zohiropatin. Enggak, panjang. Kan matahari, bukan matahari. Di sini. Baltin. 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 Ini ya sama nih. Zohir. Naim hadi. Kenapa enggak panjang? Karena matobinya ketemu dua. Beda dengan ini nih. Yang ini badari disukun. Jihad firosh mihad niam. Ini sebetulnya dari sini aja udah belajar tajwid. Kalau yang iya. Ini kenapa panjang? Karena matobinya ketemu satu huruf. Inilah yang dikatakan badari disukun. Kalau yang ini matobi dan kosar-kosar. Jadi enggak bisa mad alif disukun. Bisanya mad tobi aja. Hadi naim zahir batin. Batin. Ya. Hadi. Berikutnya. Nih, Bu Dewi. Oh, iya. Bu Dewi putus dulu. Kiroma fisholi jiyama shikoki. Nah, gabungin. Kiroma fisholi aduh firoma kiroma fisholi banyak pendek nih kiroma fisholi segera ke pi kiroma fisholi jiyama shikob. Shikok. Lagunya masih ketinggalan nih, Bu Dewi. Nih. Kiroma fisol. Pakai lagu masih bingung. Nggak usah pakai lagu. Kiroma fisol khiyama shikok. Coba. Kiroma fisol. Panjang. Kiroma fisoli jiyama titiknya lupa kiyama shikok kiroma fisoli kiyama shikok ya lama-lama lancar ini kan kata-katanya baru ketemu ya lama-lama lancar. Kenapa orang yang baca Quran gak lancar? Karena hurufnya belum kenal. Kalau sering lama-lama dibaca, tanpa dibaca pun kita sudah hafal. Ya. Yuk, Bu Suwa. Ya, Pak. Yuk. Kiroma fisoli jiyama sifa titiknya dua. Shikok. Maknya masih ketinggalan nih ya. Kiroma fi soli khiyama syukok. Di sini juri nafas apapun gak apa-apa. Sementara latihan makanya ini bukan Quran. Gak ada dosa. Salah pun gak apa-apa orang gak ada arti. Kiroma fi soli khiyama syukok. Lagi. Kiroma fi soli. Shikok. Jangan dibaca ujungnya. Baca Quran kan nanti kan. Shikok. Oke.
Bu Dewi, terusin. Putus dulu. Lijama falaki iqaba azabi. Azab. Bagus. Azabi, nanti kan jadi azab. Ini yang dikatakan pada hari disukun ya. Jadi panjang kalau dihentikan. Lijam falak iqab azab. Ada kol-kolahnya. Kenapa jadi panjang? Karena matobinya ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Kalau yang atas juga sama. Kirom, pisol, khiyam, syiko. Kalau dihentikan pada hari disukun. Ini enggak. Hadi. Dinya jadi panjang jadi matobi. Hadi. Na'im. Na'im enggak panjang. Zohir batin karena matobinya ketemu dua huruf hidup. Yang menjadi panjang kalau matobinya ketemu satu huruf hidup ya. Yuk, Bu Dewi, gabungin. Ini. Lijama falaki qaba azab. Bagus ya, suaranya suara sayup-sayup gitu. Kayak Billy Suryani. Aduh. Apa kayak Meriam Belina itu? Mulanya biasa saja kayak gitu kan lagunya ya. Bagus, bagus. Yuk, Buswa, Buswa sini. Ayo. Liho. Mana, Pak? Liho. Lanjut lagi. Lija. Lija. Lija mafalaki ai. Ai itu. Ai iqoba adab. Ah, berarti harus metode putus dulu. Lijama coba. Lijama. Falaki. Falaki. Iqoba. Iqoba. Azabi. Azabi. Sambungin. Lijama falaki iqoba azab. Ujungnya hentikan aja. Yuk. Lijama falaki iqoba adab. Tuh azab. Pinter ya, cepat. Ya, Budew. Jangan kalah nih yang Busuwasi, Bi. Busuwasi nih. Ya, Budew. Putus dulu apa aja? Putus dulu ya. Ini belajar matobi. Nih, kalau matobi dihentikan apa adanya. Hafizo. Sakhito. Gosiko. Nadiro. Kalau dihentikan. Disambung juga sama. Hafizo sakhilso sakhilpo gosiko nadiro. Gak enak lagunya ini. Cuman latihan aja. Kalau menyambung yang kayak gini, ini matobi diputus sama panjang, disambung juga sama. Itu ada ilmunya ternyata. Jadi kalau yang ada ujungnya matobi kayak gini, diputus, dihentikan panjang. Dibaca disambung juga tetap panjang. Coba putus dulu apa langsung nyambung, Budew? Seputus aja dulu lah. Boleh. Hafidho. Yang panjang mana? Panjangnya mana? Hafidho. Oke. Sa-sa-sa-khito. Ya. Gosiko. Ya. Nah. Nadiro. Coba gabungin. Hafidho sajito gosiko nadiro. Gitu ya. Nadiro. Nanya panjang bener tadi. Nadiro. Jadi ini kalau yang matobi dihentikan panjang, disambung juga panjang. Dihentikan hafidho. Sakhito, gosiko, nadiro. Disambung juga sama. Hafizo, sakhito, gosiko, nadiro. Kok pari gak enak kan? Nah iya memang bukan Quran. Kalau Quran mah emang indah. Ini mah kan belajar nyambung aja. Belajar nyambung, manakala di ujungnya ada matobi'i, nyambunginnya gimana? Nah gini nyambunginnya. Gak mungkin semuanya matobi'i kayak gini. Ini mah hanya latihan aja. Yo bu sini, bu suwa sini, bu suwa sini. Coba. Ya. Hafido. Salah, hanya panjang. Hafido. Mm-hmm. Sajido. Titiknya salah. Titiknya salah. Khi. Khi. Mm-hmm. Sahido.
Sanya panjang. Sanya panjang, Pak. Mana yang panjang sa dan to? To. Sahito. Kayak lagu dulu ya. Oh, ini sahito. 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 Nah, gitu. Gosiko. Terus? Nasiro. Ya, nadiro. Gabungin coba. Nadiro. Gabungin. Hovido. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hafido. Ketutup. Sama aja, nyambung sama putus. Sambung sama putus sama. Cuman agak cepat. Ya. Hafido. Sahito. Panjang kan? Jangan. Oh, oh. Semakin habis lucunya. Oh, so so. Ayo orang Jepang. Iya, ya, nggak apa-apa ini mah bukan Quran ini. Have fun aja ya belajarnya kalian ini kan sisa waktu yang mumet-mumet itu. Abis kerja, abis mikirin ini, mikirin itu. Santai aja biar keluar bebannya. Hafizo sahil po ko si ko nadiro. Emang dilaguin gak enak. Iya, Pak. Tapi asal tahu aja. Kalau nyambung, Tobi itu diputus apa disambung. Bacanya sama gitu ya. Coba lagi, sebisanya. Hafizo. Enak aja aku. Iya, iya. Hafido sadido sadido sadito sadito iya beda tuh ya ya lupa titik kan lupa bunyi makanya tadi belajar dari dasar tuh gitu ya pentingnya tuh sadito iya dan makanya tadi bukannya apa tuh bu arti belajar dari bawah tuh gitu gosiko oh gosiko nadiro. Nanti Bu Sua harus bisa gitu ya. Nadiro, ya. Ya, harus bisa nyambungin gini. Hafizah sakhita gosiko nadiro. Harus bisa gitu ya. Nanti ya, aja ya. Latihan. Gak mungkin. Ya. Sekarang mah gak mungkin segera. Ya, Budeo, yang ini. Putus dulu. La laina da fi ala zima sakila. Ih keren. Gitu. Itu nyambung bisa. Lagu apa gitu enakin? Laina da. Bagus. Kreasi aja, kreasi menyambung kalau andaikan ujungnya itu ada matobi kayak mana contoh di kalimat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh, di situ. Jadi misalkan wadduha panjang toh? Ya. Nih lihat ya. Kalau enggak percaya nih. Ya. Jadi belajar ini enggak sembarangan kita. Nih, ngapain Pak Ari? Nih ya, nih saya liatin wadduha ya kalau enggak percaya nih. Waduh, sebentar ya. Canggih. Yuk, Bu Dewi, baca putus apa nyambung? Nyambung. Yuk. La Latina. Teh. Titiknya di bawah, bukan di atas. Latina, Layina. La Layina. Da fi'ala timata kila. Bagus, kayak gitu ya. Lagunya ya, lagu nyambung. Ayo, Bu Suwa. Laina dagina. Dabina. 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 Ala jimastakila. Saya kayak lagi nonton film itu ya. Film perjuangan Jepang ya. Yang nyanyi gitu. Di kampung. Lucu. Ya udah gak apa-apa. Bagus lah. Iya, berdua yang ini nih. Terakhir. Sama apa diputus? Yang bawah, paling bawah. Konita tiwa mahiya abidati wal.
Ulang lagi. Konita, konita tiwa mahiya abida tishatiah at tiah. Syatiah. Ini Hamzah. Syatiah. Kalau Matobi dibaca apa adanya? Syatiah. Syatiah. Ini kalau udah bisa lancar gini, coba nanti belajar belajar baca Quran nyambungin kayak gitu. Ya, udah bisa tuh. Udah nyambung. Yuk, Bu, itu Suwa. Kotina. Titiknya, titiknya jangan lupa. Kotina, kotina. Konita, enak aja. Konita tiwa mahiya. Tanya panjang. Tinya panjang. Konita ti. Konita tiwa mahiya. Bidati syati'ah. Pendek. Enak aja. Syati'ah. Syati'ah. Aha. Syati aha. Kalau Matobi berhenti sama. Syati aha. Syati aha. Syati aha. Nih ya. Kalau lagunya. Konitati wa mahiya abidati syati aha. Gitu ya. Nanti belajar lagunya. Nih berikutnya. Yuk Bu Dewi. Hadiroti wa'afini khosyiat. Nah pinter. Udah paham sekarang ya. Maksud saya seperti itu. Yuk Bu Suwa. Khosyiroti wa'afini. Bukan Bu. Nih berarti nih. Nih hurufnya harus dimantepin lagi nih. Nanti kalau gabung ikut yang Bu itu tuh. Bu siapa tadi yang pelajaran pertama? Bu Rumi. Bu siapa? Itu Ibu sebetulnya Bu Suwa tuh udah bisa baca. Cuman suka ya, suka lupa mana ha, mana kho, mana nun, mana ya, mana ba. Ya itu dimantapin tuh. Ibu sudah bisa ya, baca. Cuman tinggal mantepin sedikit lagi. Nanti kalau janjian sama Bu itu tadi. Bu yang pertama tadi. Itu kan belajar dari dasar lagi. Itu dasar penting. Biar tidak salah huruf. Yuk mulai. Iya, iya, Pak. Hasirot hadirati wa afini khosyi'ah. Khosyi'ah. Jadi ha hadirati wa afini khosyi'ah. Jadi enak kan ke situ ya belajar lagu. Ya Bu Deo. Bu Deo. Minum. Tenggorokannya kering. Iya, iya, iya. Sebentar nih. Ini juga saya banana kayaknya yang jadwal berikutnya enggak, saya udah terlalu lelah, udah 5 pertemuan hari ini. Udah lumayan suaranya habis. Banyak bookingnya. Ya, Bu Kelly, mudah-mudahan sabar ya. Karena malam ini saya terpotong banyak tamu tadi. Banyak tamu jadi mohon maaf terganggu. Ibu Dewi. Jadi digagap. Jadi ikutan Pak Sofyan. Ik. Jangan dibiasain. Ntar kebiasaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibiasain. Ayo mulai. Iko bahagina. Ina iyala ibad. Ibad. Jadi teh ya. Hamas ya. Hamas la ibad. La ibad. La ibad. Lu udah paham ya? Ma filosofi cara bacanya kayak gitu, Bu Dewi. Cuman kalau tadi belum lancar kan belum biasa. Lama-lama juga kayak gini. Sering dilatih kayak gini, ke Quran juga kayak gini. Ya Bu Suwa. Iko bahagina iya. Gina iya. Gina iya. Iya la ibad. Banyak panjang. Lainnya panjang ini belajar belajar mad dan kosar ya, belajar ya, bacaan pendek dan bacaan panjang. La ibad. Gitu. Nih nanti rekamannya Bu Suwa di ya, ulang, diikutin ya kayak gini ya. Ya.
Iqabaha, iqabaha gina iya la ibad. Gitu ya. Jadi penekanannya nih, Dad, ya. Penekanannya. Iko, ditekannya dipanjang. Iqabaha, tekan dipanjang. Iqabaha gina iya la gina iya. Gina'iyalah ibad. Gitu ya. Ya, berikutnya. Beliau. Ro fi'atina zi'atina shitot. Nah, shinnya kurang gede cuman. Nashitot. 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 Ya, itu kan ada di Quran ini ada nasyopati, nah itu ya. Mm-mm. Yuk, uswa, ayo. Rafi'ati naji'ati nasyiat. Mana mana, enak aja. Nasyiat. Nah, nasyiat ya, udah lumayan ya, ya. Hurufnya ya, nggak kelihatan. Ayo, udah bagus, udah bagus. Lagunya gini ya, nanti dilatih lagi ya. Ini secara tidak langsung berlatih makharijul huruf, artikulasi huruf, sama berlatih panjang pendek dan berlatih lagu. Ini ngomong saya sudah belipotan gini. Ya, kalau berlatih lagu kayak gini. Ra fi'anti nazi'anti nasyopat kot gitu. Ya, nanti dilatih rekamannya ya. Bu Dewi, berikutnya. So diqati wa maliya famalik li'a famali kan gitu famali. Kenapa enggak panjang? Karena dua huruf. Kalau misalkan di sini famal famali jadi famal, karena ini dua huruf jadi famali famal famali, famali. Bagus famali. Ya, bersuara. Sodiqati wa maliya. Wanya pendek, enak aja. Wanya pendek, wanya pendek. Lagi. Wa maliya. Ulangi lagi. Sodiqati wa maliya. Wama, bukan pama, wama. Sodiqati wa maliya. Wanya kenapa panjang? Wama. Wamalia, Wamalia. Bukan, Wamalia yang tengah dulu. Wamalia, Wamalia. Ah, berarti peserta harus saya kasih metode putus ya, nih. So, ikoti. Ya. Sodiqati. Wamalia. Beda dengan ini. Famalia. Famalia. Nah, kalau nyambungin gini. Sodiqati wama. Sodiqati wamalia famalia. Coba. Sodiqati wamalia famalia. Famali ya. Nanti kan jadi famali. Famali. Ah, bagus. Nih, nanti latihan lagu ya. Yang lainnya juga ya. Nih, latihan lagunya kayak gini. So liqati wa mali ya famali. Famali. So liqati wa mali ya famali. Suaranya udah enggak enak di perak. Dah. Udah capek, Pak? Enggak, belum capek. Saya takut diomelin Bu Dewi. Bu Dewi cepat baik. Ya, Dew. Bawa. Zakatika fa wahia. Kagok dulu. Zakatika fa Allah ya Allah. Benar.
Zakatika fawahisha lawakiks. Kia. Lawakia. Sanya pendek. Sanya pendek. Ya, latih, latih. Nah, fawahisha lawak. Fawahisha lawak. Segera. Baik. Fawahisha. 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 Fawahisha lawakik. Kia. Kia, badan. Kia, jangan kia. Dihentikan di Quran. Lawa kia. Lawa kia. Kan ada di Quran ya. Di Quran. Mil dorinya. Mil dorinya. Lawa kia. Lawa kia. Lawa kia. Gitu ya. Dilatih ya. Intinya. Fawahisha lawa kia. Ya, lawa kia. Intinya budaya udah ngerti ya. Apa tujuan belajar seperti diginiin. Gak ada nih yang diginiin, cuman kita aja yang belajar begini. Yuk, Boswa. Zakatika wawa. Wawa, wawa. Ini kan fa. Hurufnya. Boswa nih hurufnya harus di training lagi nih, huruf spesial nih. Baca Quran. Iya, Pak. Sering ketuker-tuker huruf ya. Lagi. Ya. Mulai. Zakatika fawahisalawaki. Tuh, oh, udah bisa ya. Tinggal ngelatih. Lagunya kayak gini ya. Zakatika fawahisalawaki. Lawaki. Atau lagu yang sederhana. Zakatika fawahisalawaki. Lawaki. Ini belajar nyambungin, belajar perpindahan dari huruf ke hurufnya cepat. Zakatika fawahisha lawaki. Boleh ya. Kalau mau pakai lagu, sedapin lagunya di baja ditahan. Seperti ditahan. Zakatika fawahisha lawaki. Gitu. Latih bisa. Kalau nggak belajar sekarang, kapan lagi? Ya, ini. Manggil guru ini dari Bogor ini kan jauh-jauh lewat internet. Yuk, Budel, bawa. Fahalika janahi kajariat. Wih, pinter. Itu kalau lagi baca Quran, lagunya kayak gitu kata mertua. Masya Allah Dewi, hebat banget. Alhamdulillah. Allahu Akbar ya. Percaya sama saya. Asal rajin, asal disiplin. Belajar-belajar begini, nanti ke Quran. Nanti ke Quran dipapah ya. Setelah Quran Iqra 3, Iqra 4. Atau Iqra 4 nyambung ke Quran surat pendek juga. Nanti saya punya tekniknya kayak gini. Bisa ya, lagunya bisa sedikit-sedikit. Mulai, Buswa. Fahalika janahika jariyat. Bagus, K-nya ketinggalan di sini nih. K-nya ketinggalan. Ya. Janahika jariyat. Nih, lihat cara padu ngomongnya susah. Cara perubahan hurufnya kayak gini nih ya. Janahika ja, segera keja. Janahika jariyat. Coba lagi, Buswa. Fahalika janahik. Gulung jadi. Fahalika janahika janahika. Kanya kenapa panjang? Saya tanya. Kanya kenapa panjang? Karena kagok ya. Jangan dipanjangin. Jariyah. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh nih ya. Fahalika janahika ja. Janahika ja. Tekan di ja. Janahika jariyat. Coba, coba. Fahalika jani. Ya, janya. Yang udah tadi udah bener. Iya, ya. Janahika jariyat. Jariyat. Ini gak jadi H ini. Jariyat. Hamas ya. Jariyat. Janahika jariyat. Janya panjang. Janahika jariyat. Rianya panjang. Jariyat. Jariyat. Nah, dilatih lagi ya. Dilatih ya. Nih dilatih. Fahalikan janahikan jariyat.
orang-orang nyari di YouTube Quran surat apa itu, Pak, enggak adanya, ini bukan Quran. Ini lagi belajar ngaco, lagi belajar ikhra dilaguin gitu. Kenapa, ngapain, tujuan? Filosofinya, banyak orang yang baca Quran suka ketinggalan panjang pendeknya, perpindahan dari huruf ke hurufnya sudah ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, ini dilatih. Nanti juga kita melatih ke Quran dengan metode putus sambung itu bagus, sama. Nah, ya enggak apa-apa. Yo, Deo, yang bawah. Kadzalika. Kadzalika maghrib madzajiq. Jiq. 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 Bagus. Hebat ya lagunya ya. Lagunya beda loh beda yang lain, kayak EF yang dulu itu lagunya tuh. EF. Hah? Iya, lagunya spesial itu. Lagu apa? Busua itu ya. Ayo, Busua. Lihaifa. Kadzalika ma'arib madzajiq. Titiknya, titiknya gitu. Ini kan bukan mago. Mago. Ini kaza. Mago. Mago riba madzajiq. Jie. Jie. Madzajiq. Ini latihan Ain. Madzajiq. Madzajiq. Nih, latihan lagu ya. Nanti ngikutnya berulang-ulang ya, ulang-ulang. Makan durian. Durian montong apa durian apa tuh yang enak tuh yang bijinya kecil. Coba makan duriannya ditelan, enak gak? Gak enak kan? Enaknya diimut. Nah, baca Quran juga dinikmati ya. Diimut, dikaji. Kalau makanan disaji, pengajian dikaji, diulang-ulang nih. Kayak lebay tapi kena. Enggak gini. Kendalika. Enggak. Tetap ditekannya, ditahannya di badan yang panjang-panjang. Kendalika mau goriba mau bojek. Tuh. Ah, bingung Pak Ari, jangan pakai lagu dulu. Boleh. Enggak pakai lagu dulu. Kendalika mau go. Tuh. Kendalika mau go. Segera. Banyak orang yang baca gini. Kendalika mau go. Gitu. Nah, supaya tidak memanjangkan bacaan saat menyambung, segera. Kadzalika magho. Kadzalika magho. Riba magho. Jik. Jik. Tuh. Terakhir nih, ah. Budew, yang bawah. La di famana miharo. La di famana miha maurodia. Bagus gitu ya. Ya, cuman suaranya kurang-kurang ibarat pita suara tuh tipis gitu loh. Suaranya digedein saeutik. La di famana miha maurodia. Coba ditebelin. Itu terlalu tipis suaranya. Jadi berlagunya gitu. La hati fa mana miharo. Ayo Allah. La hati fa mana miha maurodiq. Bagus, kayak gitu ya. Pinter, ngerti. Ngerti ini baru dua kali aja udah pinter baca Iqra ya. Masya Allah. Dan bacanya beda jeung batur ini mah. Yo, Suswa. Suswa. La hati famana miha marodik. Pinter, yes. Pinter, bagus. Nih, biar refreshing sedikit, kasih surat ya. Ini pemantapan, penerapan teori yang tadi ya. Kalau kekurangannya jadi gimana? Nih, saya liatin ya. Enak kalau udah bisa panjang dan pendeknya, jadi enaken gitu. Nih saya kasih contoh ya ini aja deh yang gampang. Tuh ya. Nih ya, saya kasih contoh ke sini. Jadi mudahnya kayak gini tuh ya. Al-qari'atu mal qari'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Kalau berarti kan al-qari'ah mal qari'ah. Bagaimana nyambunginnya? Al Qari'atu mal qari'ah. Coba Budew. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Pinter. Terus.
Wama. Wama atroka mal qur'an. Ah, ini kan ingat-ingat ya. Ini Qur'annya kan canggih. Diko kan punya sudah punya Qur'an dariku. Tapi Qur'annya belum dibuka-buka toh. Masih di plastikin kan? Hah? Iya. Takut saya. Enggak. Teganya tidak menghargai bisa yang nanti. Ini, ya? Bukan begitu Pak. Jadi belajar ini kalau udah bisa baru saya buka. Oh gitu. Tapi itu yang lembar putihnya udah dipelajarin kok. Oke. Nih ya, jadi kalau Bu, ini kalau warna oranye nih ya, berapapun hurufnya dilompat nggak dibaca. Jadi dari sini wama adoro kamal tuh nggak dibaca. Ya lagi. Wama adroka mal qari'ah. Ah, jadi T-nya jadi H. Ya, ini tamar butoh gitu. Ya, udah bisa tuh. Wama adroka mal qari'ah. Ya lagi. Wama adroka mal qari'ah. Ronya kan panjang. Ada yang panjang ini Anda berdiri. Wama adroka mal qari'ah. Tuh, nah, kalau Quran dilaguinya enak karena memang susunannya bagus. Beda dengan yang tadi ya, itu kan susunan potong-potong. Ini wama adraka mal qari'ah. Wama adraka mal qari'ah. Gitu. Nanti latihan lagunya ya. Gampang. Pokoknya kalau udah tahu di mana mad, di mana pendek, di mana panjang, lagunya enak. Terus yauma. Yauma yaqulun nasu qal farasil mabstus. Tuh, udah bisa nyambung ya. Cuman tinggal hurufnya aja. Ya, K-nya masih kayak ketakutan ya. Yauma yakunun nasu kal farasil. Ini shin gede. Kal farasil mabstus. Tapi nyambungnya udah bagus tuh. Coba yang bawah. Watakunul jibalu qal'ihnil mabsus mangfus. Ah, dipikirnya ba, padahal nun. Manfus loh, mangfus gitu ya. Mangfus. Watakunul jibalu qal'ihnil mangfus. Terus fa'amma mangsakurat. Fa'amma mangsakurat. Sakulat. Sakulat. Fa'amma mang sakulat. Fa'amanya ditahan. Fa'amma. Kan ada mad tuh. Ada hijau. Fa'amma. Mang. Fa'amma. Mang. Fa'amma mang sakulat. Wama. Terbalik. Mawa, mawa. Wama, ya Allah. Mawa. Nah, enggak di zoom aja. Mawa. Wa amma. Fa amma mang. Fa amma mang sakulat mawazinu. Nah, pintar. Mawazinu. Terus, bahwa. Geser dulu, kayak gitu. Bahwa fi. Fahuwa fi isyatir radiyah. Yang hijau tuh. Fahuwa fi isyatir radiyah. Fahuwa fi isyatir radiyah. Ya, pendek. Radiyah. Fahuwa fi isyatir radiyah. Iya. Terus? Wa amma mang khaffat. Kenapa idhar nih? Dari warna hitam semua. Kalau yang ditahan yang coklat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma
amma man khafat wa mazinu. Wa amma man khafat mawazinu. Wa amma man khafat wa mawazinu. Z-nya panjang hijau. Mawazinu. Wa amma man idhar. Wa amman khafat wa khafat wa amman khafat mawazin khafat man khofat wa hof, ma enggak, bukan hofat khof nyambar dari hof ke f khof hof khofat 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 wa khofat mawazinu. Nah bagus, terus fa ummuhu fa ummuhu hafiyah Hawiyah. Nah, terus wama adraka ma hiya. Bagus. Naruha miyah. Ada tanwin hitam. Narun. Kalau hitam, gitu hitam. Kalau hitam berarti dibaca apa adanya. Narun itu yang idhar itu. Narun. Narun hamiyah. Walaupun nggak ngerti tajwid, asal ngerti sistematika atau teknik pembahasan warna di buku Quran ini, gampang. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya. Narun. Tuh, kalau yang ini lain tuh ya, Bu Dew. Bahwa pi'i syatir tuh, ada satu hitam, satu oren. Berarti yang dibacanya yang hitam, yang oren nggak dibaca. Berarti baca satu. Pi'i syatir. Tuh, gitu. Pi'i syatir. Ya? Pi'i syatir. Ya, alhamdulillah. Buswa. Alhamdulillah. Coba. Yo. Buswa. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atul Ma'ari. Ada Al-Qari'atul. Kan gak ada lamnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ini kalau dengan metode putus sambung ketemu ya. Nanti ya, nanti aja. Sekarang mah asal-asal aja. Bahwa kita belajar yang tadi itu tujuannya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Coba. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ya, gitu dulu. Terus. Wa ma'adroh. Adaroka mal khori'ah. Ma'nya enggak panjang. Mal. Mal khori'ah. Bagus. Nyamber. Nyamber. Yauma. Yauma yaku. Ini bawah. Yauma yaku. Yauma yaku. Pokoknya panjang. Kan hijau nih. Setelah hitam hijau. Yauma. Yauma yakunun masuk ke sini. Yakunun ya. Masuk ke sini tuh. Kecepat jadi tahan guna. Yauma yakunun nasu. Yauma yakunun nasu. Kal mabus. Watakunul kibalu. Dia masih bingung hurufnya nih, makanya hurufnya harus dimantepin. Ini bukan ba, ini nun, titiknya di atas. Yang ba ini yang ba atas tuh, mabesu. Mangfus. Turun ya, ini hurufnya harus di ini lagi ya. Dia masih bingung nih, mana nun, mana ba. Terus fa amma man sakulat mawazinu. Pendek. Mawa bukan wama, mawa. Mawazinu.
Fahuafi. Fahuafi isha. Inya panjang hijau. Fahuafi. Fahuafi ih. Inya panjang. Fahuafi. Fahuafi isyatir. Isyatir. Rodi. Rodiyah. Wa amman. Wa amman khafat. Khafat. Mawazinu. 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 Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Terus narun hamiyah. Narun bukan narun. Narun hamiyah. Nanti dengan metode putus sambung ketemu ya. Ini belum, ini hanya contoh aja. Baik, kayaknya suara saya juga udah habis. Habis, ya, kasih malam. Semuanya. Udah malam juga. Terus ya, belajar dan belajar. Dewi juga udah ngantuk, tuh, udah 5 watt. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih ya. Pak Ustadz. Makasih hatur nuhun pisan atas bimbingannya. Ya. Terima kasih. Sen bimbing saya ya. Iya. Pak, bimbing sama bisa ya Pak. Ya, insyaallah, mudah-mudahan usia kita panjang dan berkah panjang usianya, amin, ya. Amin, dan penuh Allah, sehat, penuh berkah. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.